Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Siang. Saudara, ada informasi bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno ini mendatangi area CFD di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Bakal calon gubernur dan wakil gubernur Pramono Anung dan Rano Karno sempat bernyanyi lagu sinetron Sidul bersama warga di Bundaran HI. Rano Karno menyebut akhirnya kesampaian menaiki MRT dari stasiun Lebak Bulus, sedangkan Pramono telah lebih dulu tiba di Bundaran HI. Mereka datang ke Car Free Day untuk mendengarkan masukan dan keluhan dari masyarakat. Keduanya akan memprioritaskan program bagi warga menengah dan miskin di Jakarta. Jakarta ini kalau untuk kelas menengah ke atas sudah terlalu baik lah, fasilitas dan sebagainya. Tapi kelas menengah ke bawah, kelompok miskin kota dan sebagainya, termasuk yang disampaikan Bang Dul tadi, balai rakyat, rumah-rumah tradisional yang dulu ada, kami akan hidupkan kembali. Sehingga orang akan melakukan pernikahan di RT/RW, nggak perlu lagi nyewa yang terlalu jauh, bisa menggunakan balai rakyat yang sangat murah. Dan yang juga akan kami lakukan adalah bagaimana masyarakat di bawah itu kita dorong untuk yang namanya self-development untuk rumah masing-masing, maka menjadi tanggung jawab pemerintah DKI, pemerintah Jakarta untuk membantu mereka merenovasi rumah-rumah yang ada di bawah, terutama masyarakat miskin kota.